kan dilihatnya sering apa namanya ganti pacar atau putus cinta lah kayak gitu. Ada nggak sih kayak menyesal atau trauma juga atau mencari lebih baik atau gimana sih? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu prinsipnya. Jadi kalau buat aku kalau misalkan gagal, ya coba cari lagi. Karena kan daripada nanti sudah menikah kita cerai lagi, ya kan? Yeah. Ya mendingan ya cari yang terbaik lah. Namanya lagi single juga. Buat aku sih nggak ada masalah. Mungkin yeah. Karena mungkin dan banyak orang juga sih, bukan cuma aku aja yang ganti-ganti pasangan. Mungkin karena aku jadi disorot. Jadinya orang berpikir, oh iya aku ganti-ganti apa segala macam. Kan daripada dalam satu waktu banyak, mendingan ganti-ganti, putus, ganti. Okay,